Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama aku Kak Titik B. Kami ini Bancin. Oke guys, kita kembali ke taman lagi guys. Ini dia proses aku keluarin bunga dari rumah kaca. Jadi ini dia rumah kacanya ya guys. Jadi di dalamnya ini tempat pembibitan bunga. Ya, bermacam-macam bunga ada di dalam. Cuman kan kalau misalnya di rumah kaca ini dia tumbuhnya itu enggak 100% guys, tapi dia bisa mencapai 90% yang dia hidup guys. Itu tergantung cara penanamannya juga. Jadi kalau misalnya kita nanamnya memang udah sesuai sama yang diharapkan, sesuai sama prosedur cara penanaman, jadi dia kemungkinan hidupnya itu lebih besar daripada dia yang nggak hidup. Jadi dia bisa lebih cepat dia daripada metode penanaman luar atau yang biasa aja. Kalau dari rumah kaca ini dia lebih cepat tumbuh, cepat prosesnya, terus cepat dia berkembang guys. Oke, jadi kali ini aku ini udah selesai ditanam, udah selesai dia masanya untuk dikeluarkan guys dari rumah kaca. Jadi ini aku mengeluarkan dia guys ya. Dia di dalam rumah kaca itu dia kurang lebih ada sebulan seminggu bisa, sebulan dua minggu juga bisa kalau dia udah memang kuat akarnya guys. Jadi ini aku keluarkan dia, aku susun dulu dia di pinggir-pinggir rumah kaca itu, dia istilahnya peneduhan atau pendinginan guys. Jadi dia biar udah terbiasa dengan dunia luar lagi guys sebelum dia ganti polybag. Jadi ini ada prosesnya, ikuti videonya ya guys, jangan di skip ya, biar dia lebih paham, biar wawasannya bertambah guys cara penanaman bunga ini guys. Oke guys, ikuti videonya guys. Bagi yang sudah subscribe sama udah bunyikan lonceng notifikasinya guys, aku ucapkan terima kasih buat kalian ya guys. Jadi nama-nama bunga yang aku keluarkan sekarang ini guys dari rumah kaca itu, ini dia guys. Jadi bunga yang aku keluarkan dari rumah kaca itu guys, dia melati mini guys, terus asoka, terus bunga temon guys, terus pecah piring, cemara udang guys. Jadi itu untuk sementara ini itu yang dikeluarkan dari rumah kaca. Jadi setelah nanti dikeluarkan dari rumah kaca, nanti dibuat lagi untuk pembibitan baru, bisa langsung dibuat lagi guys. Oke guys. Jadi guys, ini yang aku keluarkan ini, dia bunga temon guys. Dia besar-besar, seger-seger ya guys. Dia yang hidup. Jadi ada juga sih sebagian yang dia kemarin polybagnya itu nggak ditanam. Nggak ada dibuat apa, nggak ada dibuat pembibitan. Makanya dia banyak yang bersisa dia. Thank you.
Jadi ini diam guys, melati mini yang baru aku keluarkan guys, Asoka ini ya. Ini bunga Asoka baru guys. Terus ini bunga pecah piring guys. Nah, baru bunga temon. Jadi nggak muat, taruh sebelah sini lagi guys. Yang itu dia sama cemara udang guys. Nah ini dia yang nggak tumbuh guys, sama yang nggak terisi dia. Jadi ini disusun lagi balik guys, kita bersihkan lagi biar bisa dibuat lagi bunga baru. Terus kalaupun bunganya itu dia nggak sebulan, kalau misalnya beda-beda dia guys, ada yang dia sampai 5 bulan, ada yang 3 bulan prosesnya. Cuman ini yang ku keluarkan ini bunganya sebulan aja udah bisa dikeluarkan lagi guys. Jadi setelah bunganya udah dikeluarkan semua guys, kita atur lagi di dalam, kita susun lagi mana dia tanah-tanah atau polybag-polybag yang nggak dipakai, atau yang mana yang tanah-tanahnya itu masih bisa berfungsi guys, atau yang dia tanamannya itu nggak hidup. Nah dicabut lagi dia, dirapikan lagi, baru dipasang lagi dia, disusun lagi balik biar bisa masuk tanaman baru. Jadi kalau misalnya di dalam polybagnya itu ada rumput-rumput, dicabut dia, baru dirapikan lagi dia guys. Jadi ini dia udah selesai, aku susun dia ya guys, polybag-polybagnya. Jadi aku bersihkan lagi biar setelah itu masuk lagi nanti polybag baru lagi, biar dipenuhkan, baru nanti masuk dia lagi bunga baru yang mau di rumah kacakan atau dibibitkan lagi guys. Oke, kita buang sampahnya ya guys, udah bersih, udah disusun, tinggal tambah lagi nanti guys. Nah ini dia yang mau ditambah lagi nanti, dia polybagnya tuh masuk ke dalam guys. Ini dia apa namanya itu, polybag bibit guys. Ini namanya polybag bibit untuk pembibitan. Jadi susun, dirapat-rapatkan. Nggak apa-apa dia kalau misalnya dia sebagian polybagnya itu ada yang besar, ada yang kecil, nggak masalah. Cuman dia dirapatkan dia biar dia muat banyak guys. Jadi bagi kalian yang suka sama video aku ini guys, tonton terus ya guys. Jangan lupa subscribe, like, sama di share ke sosial medianya biar kita berbagi wawasan. Jadi ini dia selesai guys. Jadi kita tinggal tahap memasukkan nanti bunga-bunganya atau tumbuh-tumbuhannya ke dalam ya guys.